Semuanya kami buka kemarin, termasuk dengan bukti-bukti yang sama yang sudah kami sampaikan juga kemarin. Intinya laporan kami sudah diterima dan akan ditindaklanjuti segera oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Ada bukti nggak sih bang? Buktinya pertama kami ajukan ada 8 bukti, tapi sementara yang baru diterima tadi ada 4. 4 lagi nanti kami susulkan saat berita acara klarifikasi atau pemeriksaan pertama dari pelapor. Sekarang diterima dalihnya mereka atau bang? Kalau untuk pelaporan pidananya, ini juga bentuk edukasi kita ke masyarakat. Pelaporan pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau atau memang dipaksa, itu merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di undang-undang kita, bahkan di negara lain juga sudah ditegakkan. Disebut dalam bahasa Inggrisnya statutory rape. Jadi ketika di teman-teman di masyarakat juga mempertanyakan apakah pencabulan suka sama suka, ya itu pidana juga. Jadi itu delik biasa yang harusnya sudah diselidiki sebelumnya. Kalau untuk alasan kenapa kemarin penolakan, kami sudah diskusi dengan Polda Metro, memang ada miskomunikasi sedikit di pihak di sini ternyata, yang mungkin belum berani menerima laporan atau mungkin belum berkoordinasi dengan unit PPA atau Subdit Trenakta. Bang, terakhir itu salah satunya kan yang diminta itu soal visum, bang. Apakah surat visum memang kondisi karena anak AG lagi ditahanan, itu kami sudah ajukan surat permohonan agar kepolisian yang melakukan visum. Dan itu nanti akan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.